Candaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggoda Ketua DPR RI Puan Maharani. Mengutip Tribun News pada 25 Mei, candaan dan godaan itu dilontarkan Megawati dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional kelima partai pada Jumat 24 Mei 2024 kemarin. Bernada candaan, Megawati meminta Puan untuk bertukar posisi jabatan, di mana Megawati menjadi Ketua DPR RI, sementara Puan Maharani menjadi Ketua Umum DPP PDIP. Sebab Megawati merasa tugas kerja Ketua DPR RI banyak dilakukan ke sejumlah daerah hingga ke luar negeri. Mendengar candaan Megawati, seluruh peserta yang hadir tersenyum dan tepuk tangan. Puan sendiri pun yang duduk di samping Ganjar Pranowo hanya tersenyum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.